Sampaikan salam buat Abah. Kenapa Abah tinggal Fazilah kat sini seorang-seorang? Siapa nak dengar masalah Fazilah kalau Abah tak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa? Long, aku nak minta tolong kau sikit lah, Long. Tak, macam serius ni. Apa salah? Macam ni, Long. Kalau apa-apa jadi kat aku, tolong jagakan Fas untuk aku. Tak nak lah aku. Kau ni. Kau pergilah. Nak senang pergi hantar ya rumah ni yatim. Aku pun diri aku tak terurus. Lagi nak jaga budak tu. Alah lah aku. Tapi, Long, kau je satu-satu yang orang aku harapkan. Serabut aku, tak nak. Hantar rumah yatim senang kan? Bahagia? Apa erti kebahagiaan jika tiada kedua orang tua kita di sisi untuk menjalani hari demi hari tanpa mereka? Mampukah kita untuk hadapi segala cabaran tanpa ada sayap untuk buatkan kita kuat? Fazilah! Jom! Berdasarkan maklumat, arwah ni ada meninggalkan harta untuk anaknya iaitu Fazilah binti Ahmad, iaitu sebuah syarikat bernilai RM1 juta dan juga 10 ekar tanah kelapa sawit. Jadi untuk hak penjagaan tu, encik sekeluarga ni boleh berbincang lah siapa yang nak menjaga. Ah, kalau macam itu, saya nak jaga. Kan, 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 Fas. Pak Long berjaga Fas kan? Baik, Pak Long. Kalau macam tu baguslah. Apa-apa maklumat nanti saya inform dekat Cik Azman je lah ya. Okey, kalau tak ada apa-apa saya boleh balik dulu. Okey, terima kasih Cik Baiz. Long, kau nak jaga dia jangan pasal harta pula. Nak jaga kena ikhlas, Long. Kau jangan sibuk pula. Aku tahulah aku nak buat apa. Pandailah aku jaga dia nanti. Kau buat urusan kau je lah. Aduh, 1 juta duit kawannya ni. Ni, aku nak pergi makan, kau tunggu sini jap. Dasar nak yatim misal kau orang. Baik, Pak Long. Man! Abang, man, aku nak order nasi ayam satu. Tapi bagi aku ayam besar sikit. Selalu kecil je. Boleh, boleh. Untuk anak buah abang, eh. Yelah, Man. Anak yatim. Kita kena jaga dia elok. Bagi makan cukup dan sebagainya. Barulah dia senang nak ini nanti buat kita sebagainya nak jaga. Yelah. Ni abang belikan untuk anak buah abang. Abang nak makan? Dah kena makan dah. Eh, tapi lupa. Tambah satu lagi. Nasi putih dengan sup gosong. Oh, untuk kucing abang, eh? Betul, untuk kucing. Okey. Sekejap, abang, eh? Assalamualaikum. Duduk sini, buat apa? Tu orang tu lah. Tu tempat kau. Ni ambil makanan kau. Aku duduk bawah. Sibuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sibuk ni. Ya Allah, setelah 2 minggu Abah pergi sampai sekarang, aku masih makan makanan yang sama je. Abah, Fas perlukan Abah. Pak Long, Fas kan dah lama duduk dengan Pak Long. Kenapa Fas asyik makan makanan yang sama je tapi Pak Long makan makanan yang sedap? Sebab tu anak yatim kan tak? Aku untung aku kau makan. Kalau tak kau duduk macam ruang kat luar sana tu. Bawa jambatan, bawa apa. Kau nak? Tapi Pak Long... Tak ada. Beruntung aku kau makan. Kau makan, kau diam. Tapi Pak Long, takkanlah Fas kena makan nasi dengan sup je. Kalau dia menjijakkan aku lah, eh? Ya! Pak Long, saya...
Fas? Oh, kenapa? Cikgu. Eh, awak kenapa ni? Awak ada masalah ke? Kaki saya, dia kejam. Fas, tak baik tau cakap macam tu. Tapi cikgu dia... Fas, tak kisahlah siapa pun yang ada dengan awak, awak kena hargai dia. Sebab dia darah daging awak. Awak tak boleh benci dia, tak baik tau. Okey, awak ada tak keluarga lain yang boleh jaga awak? Ada. Pak usus saya. Dia baik sangat-sangat. Ha, kalau macam tu, awak duduklah dengan pak usus awak. Nanti saya tolong. Fazilah. Bang, engkau kalau tak nak jaga budak ni, kau cakap tak payah buat budak ni macam ni. Eh, aku buat apa? Kau ngadu apa yang buat sungguh tu? Dia tak ada ngadu apa-apa. Ha? Engkau nak jaga dia sebab harta bapak saja kan? Eh, kau tak payah sibuklah dengan urusan aku. Kau buat kerja kau tak habis tu je, kau pergi buat. Daripada kita bertekak macam ni, baik kita tanya dia. Dia nak duduk dengan siapa? Kau cakap sekarang, kau cakap. Kau cakap dengan aku nak duduk siapa? Maaf, Pak Long. Fazilah dah tak nak duduk dengan Pak Long. Fazilah nak balik rumah ikut Pak Usu. Dia nak dengar aku. Kau pergi ikut. Kau pergi jagalah anak yatim tak guna ni. Hei. Kau tunggulah nasib kau ni. Tak guna. Ha, masuk Pas. Ha, masuklah. Bawa cermin sendiri. Terima kasihlah Pak Su sebab sudi jaga Fas. Kalau Pak Su tak jaga Fas, tak tahulah apa yang jadi kat Fas kalau pandai yang jaga. Eh budak, kau ingat aku nak sangat ke jaga engkau? Aku jaga engkau pun sebab harta bapak engkau. Bapak kau tinggal harta yang banyak untuk aku. Pak Su, kalau Pak Su tak nak jaga Fas, bolehkan Pak Su letak Fas dekat rumah anak yatim? Kalau aku letak kat rumah anak yatim, aku tak dapatlah penjagaan. Tak dapatlah hati bapak engkau. Sampai hati Pak Su dengan Pak Long buat Fas macam ni. Apa salah arwah abah dengan Fas sampai buat macam ni? Eh, kau jangan banyak bunyi lah. Aku nak pergi mandi. Kau jangan pergi mana-mana ya. Siap kau nanti. Esok kau ikut aku. Faham tak? Faham. Tak apalah. Nanti Pak Su penat kot. Lah, yang kau pakai baju cantik ni kenapa? Aku dah bagi kau baju buruk, kau nak pakai baju tu. Aku tunggu kereta. Nah, kau pergi turun, kau pergi jual ni. Pukul 12 aku nak habis. Tapi Pak Su, kenapa Fas kena buat semua benda ni? Eh, hey, kau jangan banyak tanya boleh tak? Kau pergi turun, ha? Nanti aku ambil kau. Sakit, kecewa. Apa lagi yang aku tak rasa? Aku percaya dengan darah daging aku sendiri untuk jaga aku. Tapi, apa yang diorang buat? Diorang hanya gunakan aku untuk kepentingan mereka sendiri. Andai abah dan mak masih ada di sisi untuk menemani aku di setiap langkah yang aku hadapi, mungkin hidupku tak akan jadi macam ni. Aku reda dengan takdir yang Maha Esa beri kepadaku yang aku hanya bergelar yatim piatu. Abah, Fazilah rindu ke abah. Kenapa abah tinggalkan Fazilah? Fazilah tak nak duduk dengan diorang. Diorang tak jaga Fazilah dengan baik. Fazilah nak mak dengan abah. Hatiku hancur berkeping. Kubur rumah yang sedang berbaris. Macam ni Long, kalau apa-apa jadi kat aku, tolong jagakan Fas untuk aku. Tak nak lah aku. Aduh, kau ni. Kau pergilah. Nak senang pergi hantar ya rumah yatim. Arwah ni ada meninggalkan harta untuk anaknya iaitu Fazilah binti Ahmad.
Ah, kalau macam itu, saya lah jaga. Kenapa Fas asyik makanan-makanan yang sama je tapi Pak Long makan makanan yang sedap? Sebab tu anak yastim kata tak? Kau punya untung aku ingin kau makan. Kau ingat aku nak sangat ke jaga kau? Aku jaga kau pun sebab harta bapak kau. Fazila rindu kau, Pak.